Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Minta maaf tadi putus. Kita sambung balik. Tuan-tuan, selamat pagi hari Rabu tuan-tuan dan puan. Pagi ni macam biasa saya akan share dengan anda. Cuma hari ni saya berada di Iconic Hotel Pulau Pinang tuan-tuan. Kami ada kursus kreativiti dan inovasi untuk SUK Kerajaan Negeri Pulau Pinang. So, pagi ni tuan-tuan saya nak share dengan anda satu tajuk. Macam biasalah saya share kan. Cumanya perkongsian kita pagi ni dia pendek sikit dan saya akan sambung besok dan besok dan besok. So, ini akan jadi part 1 lah. Okey, apa tajuk saya pagi ni? Pagi ni adalah anda gagal mencapai impian anda kerana anda rasa anda dah berjaya dah. Okey? So, tuan-tuan, untuk terangkan tentang topik ni, saya kena gunakan sketching supaya anda lebih faham. So, tuan-tuan, terima kasih kerana join saya. Kan? Okey. Okey, jom tengok sini tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kita tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Dan kita ni ada impian tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda impian kita ni dia macam a moving target tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud moving target adalah kadang-kadang kita dah set impian kita tetapi dia bergerak. Maknanya kita bila nak mengejar dia bergerak ke hadapan. Okey? Dan dia kadang-kadang pun dia berubah ikut situasi dan keadaan selepas kita bina impian tu. Contoh. Kita kahwin, kita nak beli motor. Impian dia lepas kahwin nak beli motor. Tapi tiba-tiba pula rasa kereta adalah lebih baik daripada motor. Betul tak? So, maknanya impian kita ni, dia kata orang tu, dia sesuatu yang berubah. Kan? Dia kena adjust ikut keadaan. So, tuan-tuan dan puan, bila dia berubah tak adjust ikut keadaan, kita ada cabaran tuan-tuan dan puan. Okey. So, tuan-tuan, apa yang dikatakan anda rasa anda dah berjaya? Yang ni yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, bila kita dah ada impian, kita dah ada impian lah, kita dah set impian kita, tak kisahlah anda buat dream board ke, tulis ke apa-apa impian tuan-tuan dan puan, biasanya anda akan mengejar impian ni. Biasa anda mengejar impian. Menujulah, dah cantik lah tu nak menuju ke sini. Tapi eventually tuan-tuan, dia akan sampai ke satu peak point dalam hidup kita, dia akan pergi macam ni tuan-tuan dan puan. Dia akan pergi macam ni tuan-tuan dan puan. Okay. Dan tuan-tuan dan puan, yang ni, point ini, dia panggil plateau tuan-tuan dan puan. Ataupun plateau ke, saya tak tahulah orang panggil macam-macam nama lah tuan-tuan. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Impian kita ni dalam kita mengejar sesuatu akan tiba satu masa kan kita rasa tuan-tuan dan puan kita dah on the way tapi suddenly something happen. Maksud something happen tuan-tuan dan puan impian dikejar peringkat awalnya tu tuan-tuan bila tiba sampai satu level dia akan mendata dan bila dia mendata ni tuan-tuan dan puan kita dah mula rasa risau dah tentang impian kita ni kan. Dekat sini akan ada doubt. Doubt tu maksudnya kita dah mula ada rasa macam tertanya-tanya dalam diri. Adakah impian kita betul atau tidak? Adakah ini yang kita nak? So, ada banyak benda lah tuan-tuan yang berlaku kan. Yang mana akhirnya tuan-tuan, kalau tak dikawal, dia akan turun macam ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan. Dan eventually tuan-tuan dan puan, silai bulan, berkuburlah impian anda. So, tuan-tuan, do you get me eh? Okay. Ada pun tuan-tuan dan puan, saya tak kata semua orang macam ni. Ada orang pula tuan-tuan, bila sampai saja kat sini, bila sampai dekat sini, kan, dia akan lawan tuan-tuan. Dia kata, aku boleh buat, tapi sebenarnya aku pun rasa dah tak boleh lah. Yang mana berakhir dengan macam ni tuan-tuan dan puan. Okay? Tapi, maknanya ni orang nombor satu, ini orang nombor dua lah. Ada pun orang nombor tiga tuan-tuan. Apabila sampai ke sini saja. Alamak, tak boleh buka pula. Dia sampai ke sini saja tuan-tuan. Dia sampai je ke sini. Dia merasakan yang dia punya ability ataupun kemampuan dia memang tak boleh nak sampai ke sini. Dia tak boleh nak sampai ke sini. So apa dia buat? Dia kata berpuas hati sajalah dengan apa yang ada. So maknanya tuan-tuan, dia mencapai suku daripada impian dia. Dia mencapai separuh daripada impian dia. Dan kenapa ini terjadi? Dan dia berpuas hatilah dengan apa yang dia capai tu. Dan kenapa terjadi macam tu? Sebab dia rasa macam
ini saja kemampuan aku, my ability untuk capai impian ni semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada pun tuan-tuan dan puan yang saya pernah jumpa bila sampai ke sini, ni jatuh tuan-tuan, dia terus jatuh. Maknanya dia tak teruskan impian. So ada berapa orang, berapa jenis manusia tuan-tuan? Ada 1, 2, 3 dan 4 jenis manusia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada orang bila sampai saja kat sini, dia turun bawah tuan-tuan dan puan-puan, dan dia naik. Dia turun bawah, dia naik, dan dia turun bawah, dia berjaya capai impian dia. Apa benda ni? Apa perkara ni? Apa benda ni? Yang ni yang saya akan kupas dalam part tu saya besok, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih tuan-tuan, saya kejap lagi ada kelas, tapi saya semangat juga nak kongsi dengan anda semua. Cumanya tuan-tuan dan puan, saya akan bawa ni ke part tu. Part tu dia apa tuan-tuan dan puan? Bagaimana tuan-tuan kita nak mengejar impian kita? Bagaimana kita nak apa ni? Nak mengatasi plateau tuan-tuan. Sebab plateau ni tuan-tuan berlaku pada ramai orang. Itu yang saya cakap. Anda rasa anda dah berjaya padahal sebenarnya anda belum berjaya lagi. Dan kadang-kadang rasa berjaya separuh jalan ni sebenarnya itu menjadi musuh kepada kita untuk terus berjaya tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi yang inilah saya akan cerita kepada part 2 besok nanti. Boleh eh? So yang inilah yang saya nak cerita. Menarik sangat. Saya akan cerita tentang macam mana nak atasi anda punya plateau. Kan? Sebab kalau anda tak atasi plateau anda, anda mungkin akan flat all the way lah tuan-tuan puan. Maknanya contoh-contoh kan, anda punya impian gaji RM50,000, betul tak? Anda sekarang gaji RM2,000, anda pun berjalan sampai sini, anda jumpa plateau. So anda kata apa dalam diri anda? Okay, so sebenarnya aku punya kemampuan, ability aku dalam 10K saja kot. Padahal sebenarnya kalau dengan cara yang betul, anda boleh atasi benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kalau anda boleh atasi, anda boleh capai benda tu. Benda yang sama juga dengan lain. Contoh kata, sekarang sales anda kan, sales anda 100,000 katakan, 100,000 sales anda. Impian anda, sales anda 1 juta. Tetapi tuan-tuan dan puan, sampai ke satu ketika anda hanya capai-capai dalam 300,000 saja. 300,000 saja. So anda akan cakap apa? Mungkin ni kemampuan yang aku ada saja, mungkin aku dah tak boleh buat benda lain dah. Padahal sebenarnya tuan-tuan dan puan, anda kalau ambil sedikit konar kat sini dan naik ke atas tuan-tuan dan puan, anda boleh capai 300,000 ni tuan-tuan dan puan. Boleh eh? Dan banyak lagi lah tuan-tuan, banyak lagi. So tuan-tuan, jangan jadi orang yang pertama. Jangan jadi orang yang pertama. Jangan jadi orang yang kedua, kan? Walaupun orang kedua lebih baik daripada orang pertama. Ada orang tanya, orang kedua ni apa cerita? Dia ni stresser tuan-tuan. Dia akan cuba stress untuk capai sesuatu dalam hidup dia lah. Tapi eventually dia akan jadi penat, dia akan kembali jadi macam orang nombor satu lah. Jangan jadi orang ketiga tuan-tuan, orang yang berserah kepada takdir, kan? Sebenarnya tuan-tuan, takdirnya memang anda ni boleh berjaya. Tetapi anda menilai takdir tu sedemikian rupa, kan? Ataupun anda mentafsirkan takdir tu sedemikian rupa, makanya anda akan rasa gagal lah. Dan jangan even hampiri orang macam ni lah tuan-tuan. So cerita kita besok part 2, saya akan cerita dengan anda tentang macam mana kita nak asah ni, nak overcome plateau ni. So ini adalah penyakit kepada ramai orang di luar sana, yang mana mereka ni beralusinasi sebenarnya. Saya consider beralusinasi sebab dia on the way nak berjaya, tapi tiba terjumpa satu benda. So dia jadi macam tak menentulah. Okay, clear. So tuan-tuan, so besok lagi sekali tuan-tuan, part 2 saya akan jumpa dengan anda 7:30 pagi. Minta maaf lah tadi saya mula lambat sikit sebab kami dalam perjalanan ni kan. So tuan-tuan, doakan saya tuan-tuan, Allah bagi kekuatan untuk berkongsi tentang benda ni. Doakan saya perjalanan saya hari ni, kursus kami hari ni kebetulan kursus dengan kursus ni lah tuan-tuan dan puan. Kursus bina kemahiran, kreativiti dan inovasi lah tuan-tuan dan puan untuk kerajaan negeri Pulau Pinang tuan-tuan dan puan. So kita berjumpa dengan apa ni, pegawai-pegawai grade 41 ke atas tuan-tuan untuk kongsi mereka tentang kemahiran. Kenapa pula lari benda ni? Okey, tak apalah tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan, terima kasih kerana join saya pagi ni, kan? Saya doakan tuan-tuan hari tuan-tuan hari ni hari yang menarik tuan-tuan dan puan. Allah bagi hidayah, Allah bagi rezeki dan segala-galanya. Okey. Terima kasih tuan-tuan. Minta maaf tak boleh lama sangat hari ni. Anyhow, join me besok tuan-tuan. Part 2. Okey, dalam tajuk yang dipanggil anda gagal mencapai impian anda kerana
anda rasa anda dah berjaya? Ini memang menariklah topik ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.